Kita sudah berada di salah di Desa Stugur. Seperti apakah perjalanan dari Taman Mutiara tadi? Nah, kita simak. Ayo ke sini. Perjalanan yang sangat seru sekali, pegunungan yang indah. Oke, kita dari sini akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Desa Stugur arah jalur Merbabu ya, teman-teman. Kita start dari sini, Perumahan Tinggir, salah tiga. Oke, kita lanjut simak videonya. Oke. Ya, teman-teman, kita start dari sini ya, menuju Desa Sugihwaras, Stugur, Kabupaten Semarang. Ya, kita jalan, kita menikmati udara di pagi ini. Dari perumahan Mutiara Salatiga kita keluar gerbang. Nah, ini jalan menuju ke luar gerbang, disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah, yaitu Gunung Merbabu dan Merapi di belakangnya. Kanan ada hamparan sawah yang cukup luas. Kebanyakan kalau di sore hari, kalau enggak di pagi hari, di tempat ini banyak orang tongkrong ya, teman-teman. Mereka pada foto-foto, mengambil momen dan lain-lain, ataupun selfie-selfie. Ya, bagi warga luar Salatiga dan Salatiga sekitarnya, khususnya yang ingin ke tempat ini, silahkan merapat ke tempat ini. Yang suka hobi foto silahkan, gratis, tidak bayar. Oke, kita menuju ke jalan raya. Itu ada bapak-bapak, ibu-ibu PNS sedang jalan kaki. Nah, ini dia, kita sudah sampai ke ujung jalan, jalan raya Suruh, jalan raya Suruh Tinggir ya, teman-teman. Kalau ke kiri kita ke Suruh Kabupaten Semarang, kita ambil ke kanan ke arah Terminal Tinggir. Ya, kondisinya seperti ini, tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Ini kita berada di jalan raya Suruh. Kiri jalan ada pom bensin. Awas, kita berhenti dulu di sini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan di pagi hari ini yang terbilang sangat sejuk di Kota Salatiga. Nanti kita di depan ada belokan kanan, itu Desa Cengek, teman-teman. Desa yang memiliki sungai aliran yang sangat bening. Nah, itu kan jalan. Kita lurus terus ke Desa Tinggir. Nah, ini kita lurus terus saja ya, teman-teman. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya ya, teman-teman. Di Ardian Channel, ketik saja ARTDIAND spasi channel. Channelnya berisi tentang motovlog, ataupun nanti bisa dibikinin dengan car vlog, meliputi mereview sebuah wisata-wisata juga ada nantinya. Mungkin juga kalau ada berita yang menarik yang perlu diekspos, saya akan buatkan. Ini kita fokus ke motovlognya dulu ya, teman-teman, karena saya sangat suka hobi jalan-jalan pakai motor ya. Kita buat video motovlog ini semenarik mungkin. Oke, kita lanjut lagi di perjalanan ini ya. Kita masih ada di daerah pinggir Salatiga. Ini nanti ada perempatan lampu merah.
Nah, tepat di depan saya nanti ada perempatan lampu merah. Kita nanti belok kiri, ambil yang ke arah Sendoyo. Kalau lurus, kita nanti ke terminal pinggir. Kalau belok kanan, nanti kita ke arah Salatiga Kota. Ini kita masih nunggu perempatannya yang ada di depan. Jalannya sangat padat sekali di jalan sepanjang jalan ini, teman-teman. Nah, itu udah terlihat lampu merahnya. Kita ikuti jalur belok kiri. Ya, belok kiri. Ya, jalan tembus. Nanti ini ke arah Senjoyo, tapi kita nggak akan ke Senjoyo ya, teman-teman. Besok di lain waktu kita buat video perjalanan dari Salatiga ke Senjoyo, sekalian review wisatanya seperti apa. Nanti kita buatkan di next video ya, teman-teman. Video berikut-berikutnya nanti. Kalau teman-teman pengen request atau kawan-kawan juga pengen request, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, bebas request, mau di requestin di mana gitu, atau di jalan mana, atau rekamkan di jalan mana, dari mana ke mana, saya nanti akan tampung requestnya dan saya eksekusi, dan saya nanti akan buatkan videonya. Tenang saja teman-teman, selama masih ada waktu kosong saya sempatkan bikin video.